Subhanahu wa taala saya bisa ditemukan dengan fans berat ya. Mana pada saat ini bisa bertemu ya. Mudah-mudahan Mas Pang dan keluarga juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehat lahir batin lah. Alhamdulillah udah sekian tahun lamanya bisa ketemu. Ini enggak sembarangan juga loh yang bisa masuk studio saya. Orang-orang spesial ya. Alhamdulillah juga berkat Kang Mumu ya. Saya bisa dipertemukan gitu. Kang Mumu terima kasih ya. Kalau enggak dengan jalan syariatnya Kang Mumu enggak mungkin saya bisa bertemu di sini alhamdulillah. Dan terima kasih sekali atas penerimaannya saya yang begitu apa yang barusan dikatakan spesial gitu. Mas, ya jelas saya juga bersyukur ketemu beliau kepala sekolah nih. Saya jadi suhu BKC. Suhu BKC. Yeah. Pokoknya di Ciawi enggak nama Kang Ijang. Semua tahu. Oh, sudah. Duet nyanyi bisa. Bisa. Kayak Kang Ela. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Lagu tomat gitu. Iya, boleh mangga. Dengarlah hei sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Langsung disambung. Luar biasa. Ini kan pakai efek jangan bagus-bagus suaranya, nanti job saya hilang deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas Bang, terima kasih apa yang telah Bang terima gitu. Tadi juga kan spesial gitu ya. Gitu juga keluarga, alhamdulillah di rumah semua juga sudah menunggu kabarnya bagaimana bisa ketemu dengan idola keluarga. Utaminya Wali Ben gitu ya. Wali Ben, terima kasih. Ya saya mohon maaf karena penyuguhan di sini juga biasa-biasa aja. Punten pisan. Ya di sini cuma ada teh manis doang. Assalamualaikum buat Bang Ucup Production. Semangat dalam menciptakan karya-karya yang bagus, karya-karya yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat umat. Semangat untuk berdakwah karena misi manusia secara personal atau perkelompok adalah berdakwah. Dakwah untuk menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat dan orang banyak. Amin. Semangat. Kau mau apa? Pastikan beri. Kau minta apa, akan ku turuti. Walau harus aku terlelah dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Di setiap doa sepanjang hariku, Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang dia. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangi
bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi, tuh satukan kami di surga. Matahari tak terbit lagi, bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi, tuh satukan kami di surga.